Kue mangkok mekar salah satu jajanan pasar favorit nih, bikinnya agak tricky bun, tapi pas berhasil seneng banget. Semua bahan lengkapnya aku tulis di kolom caption ya. Aku siapin dulu gula pasir, dikasih garam, santan, aduk yang rata sampai hangat, angkat, tepung beras, tepung terigu, ragi, sedikit garam, terus kita kasih santan yang udah hangat, diaduk yang rata, didiamin selama 1 jam ya. Kalau udah, kasih baking powder, terus aduk yang rata lagi. Aku bagi 2 bagian warnanya, sambil diaduk-aduk terus ya, dikeplok-keplok, terus tuang ke dalam adonan. Adonan gak usah dioles minyak lagi ya. Abis itu aku kukus selama 15-20 menit. Jadi deh, kue mangkok mekarnya. Cantik banget kan? Yuk bikin, ini cocok banget buat cemilan pagi ataupun buat sore nanti.